Ini kita bakalan coba untuk membuka clan chestnya sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Yo, balik lagi bareng Mr. Otto sang amatir di game Clash Royale. So guys, seperti yang bisa kalian lihat di depan gue ada clan chest tapi baru level 7 karena mungkin anak-anak clan gue ini tidak sempat ataupun tidak terlalu bersemangat lagi untuk mendapatkan level 10 dengan mungkin banyak kekecewaan. Dan di sini juga ada beberapa orang yang mungkin nggak aktif, sekitar 8 orang atau 9 orang ya, karena kebetulan ada yang keluar masuk gitu loh, satu sampai dua orang. Jadinya kita hanya punya clan chest level 7. Walaupun kita sudah mendapatkan semua kartu, tapi gue tetap berharap ada kartu yang bisa mendukung di deck gue ini. Ya, ada lock ke legendnya, atau epicnya, executioner ke, atau common-common dan juga rare card lainnya. So hari ini kita bakalan nyobain friendly battle baru, yaitu Dart Challenge, dimana kalau nggak salah draft challenge, dimana kalau nggak salah ini kita milih 4 kartu dan itu masing-masing ada 2 pilihan. Nah, sisanya itu dikasih ke lawannya dan kita bisa merasakannya di special event nanti. Tapi masih 18 jam 24 menit lagi terhitung dari waktu gua record sekarang. So, sebelum kita buka clan chestnya, seperti biasa kita ritual. Kita coba untuk request. Terus kita coba untuk buka golden chest. Kita punya gold, naik, row, fair spirit, dan juga mas ketir. By the way, ini kenapa jadi nge-lag ya? Oke, tadi kagak nge-lag, sekarang nge-lag. Ntar gua cek dulu. Oke, sekarang sudah kembali normal. Tapi sebelum gua buka clan chestnya, seperti biasa kita harus ritual battle dulu sekali. Oke, ini ada yang request di sini, dia looking for a friendly battle. Oh, duh, jangan friendly battle dong. Kita coba yang apa nih, draft challenge. Ah ya, kita coba yang draft challenge. Ini ada lawan namanya Ilham Bayu. Oh, kita pilih. Ya, dari Surabaya pemula. Oke, fine. Oke, kita suka yang api-api ya. Kita suka yang beginian. Zap kali ya. Combo macam apa ini? Dual match. Kita pakai dual match sekarang. So, kisah kasih lagi. Kisah kasih, kita kasih well play buat doi. Oke. Ya, amplop. By the way guys, kalau misalkan kalian merasakan bahwa gua sering ngomong kayak GG, WP, dan lain-lain itu, atau ya itu memang faktor si K itu, kampret emang itu orang. Jadi gua nanti sekitar mungkin 2 bulan atau beberapa bulan, sebulan atau 2 bulan ke depan gitu, gua bakal melakukan sesuatu hal yang beda. Setelah yang beda itu adalah gue bakal mainin Ark, dan main Ark-nya itu bareng si Lutfi guys. Kebetulan katanya si K itu bakalan ke luar negeri, ke Jepang, kerja kalau nggak salah, dan Lutfi butuh penggantinya K. Mungkin gue kalau jadi gue bisa jadi penggantinya K, tapi nggak tahu juga deh gimana nanti. Yang penting bulan-bulan depan kayaknya gue bakalan mencoba game baru, yaitu Ark. Oke, kita fokus lagi ke sini. Oh, nice. Kita ngedamage-nya pakai roket ya dari tadi. Oke, come on, lu punya apa? Keluarin kui. Oke, dia punya witch. Turunin aja Ice Wizard di belakang. Wizard pula gua ngomongnya. Oh, udah telat dah. Ya ampun. Aduh, ampun, sakit cuy. Wow, sakit sekali. Bodo amat, susah ya.
Ini kita keluarin furnace. Kita roket. Meledak. Kita roket lagi. Gila, mirror roket sakit juga ya. Bakekok. Kasih first spirit aja sini. Oke, kita punya furnace di sini lumayan ya. Oke. Nice. Pas sekali. Boom. Aduh, kena dong. Bakekok. Tuh kan. Keluar lagi suara itu. One, nice. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Oke. Nice. Loh, kok tetap di situ? Kita bakal keluarin roket. Mirror roket. Gak bisa. Mirror roket. Zap. Aduh. Oh no. Roket dong. Wah. GG WP. Kita kasih jadi WPGG kebalik. Oh, ini apa ya? Oh, never. By the way, gua ini habis install ulang jadi ya agak sedikit aneh aja nyentuhnya. Oke, ini kita bakalan coba untuk membuka clan chest-nya sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bakalan kita dapat? God 1008 Minion Horde. Royal Giant. Barbarian. Zap. Tornado. Ini apa ya? Ini rare cut kali ya. Legend apa rare cut? Rare cut. Nah, kan Battle Ram, untung gue tidak kepedean. Gue tadi soalnya enggak melihat rare cut di situ. Astagfirullahaladzim, lupa enggak donate dulu ya. Kita melewatkan ritual donate-nya ya. Luar biasa. Ya enggak apa-apa lah, itu cuma mitos juga sih. So, gue coba untuk challenge ini lagi. Kayaknya lumayan seru ini, ada draft challenge lagi ya dari Prince JR. Oke, kita minum dulu biar ganteng ya. Gua pakai golem. Golem pakai wizard belakangnya. Berat semua, coy. Wadadaw, pakai balon. Oke. Wow. Ini kita berat sekali ya deck-nya ya. Enggak tahu deh. Ntar dapatnya apa sisanya. Oke, kita lawan Prince Jar dari Loyal Friend. Kasih wall play dulu. Ada freeze. Boleh juga. Dia ada guard tadi ya. Ada guard, ada apa lagi ya tadi? Astagfirullah. Belum apa-apa. Kenapa dia nggak megang freeze ya? Ini kan graveyard. Kalau megang freeze, wah selesai udah itu. Ya ampun. Oh.
Pukul. Pukul. Aduh. Telat pula arrow-nya. Aduh, ada begitu lagi cuy, cuy. Wah, susah nih. Kombonya susah. Barabam bam. Kok ada suaranya sih? Ada suara ketawanya? Iya enggak sih? Wah, jangan-jangan gua paranormal experience nih. Yo miner, you can do it. You can do it. Kamu dapat uang. Oke, okay, nice. Kita taruh barbarian hat di sini. Lalu kita taruh golem di sini. Kita bodo amatin aja yang sebelah kanan itu. Oh, ternyata bahaya. Barabam bam. Mantap jiwa. Kita dapat satu kali kemenangan. Tadi kan kalah ya kalau nggak salah. Oke, nice. Oke. Last battle kali ya. Oh, ini friendly battle doang. Sorry. Kok nggak bisa? Oke, kita lawan anak lain aja. Siapa tahu ada. Kita draft challenge. Satu kali doang. Kui. Kita dapat, guys. Aduh, PK sekarang kan satu itu dong ya, satu detik ya untuk spawnnya. Oke, kita pakai Royal Giant biar merepotkan. Ini aja deh. Bingung gua. Oke, kita pasti bisa kayaknya. So, kita lawan Xiaomi dari clan gua. Kita kasih well play. Salah lagi. Good luck. Dan ada elixir collector di sini. Mantap jiwa. Ya amplop. Nice show. Oke. Sementara sih masih unggul ya. Sementara. Kita kasih serangan dua arah. Mabet. Aduh. Ampun, salah. Ampun, Om. Salah, Om. Ampun. Oke, dia dapat satu tower dari kita. Cerot. Nice.
Salah langkah cuy, tapi ya ya lumayan lah ya. 2 hit, 3 hit kah? Oh, 3 hit. Oke, okay, nice. Oke, okay, last. Dia punya wizard. Oh. Aduh. Keluarkan ini. Kita keluarkan yang kecil-kecil ini. Oke. Kita keluarkan ini. Oke. Mundur kamu. Sekali lagi dong. Nice shot. Kok sakit ya? Ya am. Kalah. Gak merhatiin cuy. Padahal itu sekarat dua-duanya. Wow. Well play. Waduh. Miss ya. Ya sudah deh ya, kalau misalkan seperti itu. Wow, di sini ternyata bisa membuka fruit chest. Kita buka dulu gold, boom tower, fire spirit, lumayan. Terus aduh. Gold, barbarian, nice spirit, battle ram, dan ini apa? Epic kah? Oh, bukan zap. Lumayan kalau zap ya. Nice spirit juga lumayan. Oke. Okay. Not bad untuk hari ini, dan untuk draft challenge-nya, thank you banget yang udah mau nemenin di friendlist gua maupun di kalian gua. Thank you banget semuanya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video Clash Royale kali ini, jangan lupa dikasih like dan share-nya. Jangan lupa juga subscribe channel gua, karena gua akan terus update video baru tentang Clash Royale maupun non-Clash Royale, game maupun non-game. So, thank you sekali lagi buat kalian yang udah menonton. Gua Mr. Rokto undur diri. Salam. Amatir.